Perkenankanlah saya berdiri lagi pada tempat ini untuk menyampaikan sesuatu. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang tak terhingar kepada Romo Baik yang berkenan memimpin misa pemuli pada hari ini untuk memperingati atau mendoakan arwah Ibu Cecilia Eni Suryani Dias yang telah satu tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para petugas di Turki maupun petugas non Turki, Kurjaton, Putra Alfar, Rektor, Paramita, Sound System, petugas parkir keamanan, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus dan umat lingkungan Santo Yohanes dan Bosco yang telah membantu untuk among tamu melakukan persiapan tempat dan lain-lain sehingga perayaan misa pada hari ini berjalan dengan lancar. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada kelompok KUR dari SMI Kamuti 21 Loro Wajah Tunggar, Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik sekalian. Terima kasih yang telah menyemarakan misa pada hari ini. Kita beri apresiasi untuk mereka. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh umat yang hadir pada misa memulai hari ini dan semua sanak saudara, keluarga, tetangga serta semuanya saja yang telah membantu baik moral maupun material sehingga terselenggaranya misa pada hari ini. Semoga doa kita diterima oleh Bapak Yang Maha Kuasa dan Ibu Eni Suryani Dias segera memperoleh kedamaian abadi di surga. Kami mohon maaf jika dalam kami menyampaikan kesambutan mewakili keluarga Bapak Juga di Surga ini terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan, kami hanya bisa mohon maaf. Bapak Ibu Kadim Ilmu kita pada hari ini juga memberi rezeki dari Tuhan berupa makanan dan minuman ala kadarnya. Untuk itu setelah misa ini selesai kami mohon kepada Romo Bapak Ibu dan seluruh umat yang hadir pada perayaan ini untuk turun ke lantai dasar atau basement untuk santap malam bersama sebagai ungkapan syukur atas persenggaraannya misa ini pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, jika nanti sudah dianggap selesai acara yang dianggap selesai, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih jika nanti akan melanjutkan kegiatan Bapak Ibu saudara sekalian atau pulang ke rumah karena yang menyampaikan selamat jalan, semoga selamat dan sampai di rumah dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Tambahan informasi, boleh kita pada misa hari ini mendapat Rp951.000 akan disumbangkan untuk pembangunan gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih.